Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita di episod kali ini. Okey, episod kali ini saya akan sambung misi lagi untuk mencari dan lengkapkan koleksi kad AR Bubble Boy Medallion. Okey. Okey, sebelum kita mulakan video kita, macam biasa, okey, kita menabung dulu. Okey, kali ini ada rezeki lebih, saya tabung. Apa? Saya simpanlah RM20. Oh, jap. Okey, saya simpan RM20 ya. Okey, dah penuh nanti baru kita buka. Okey. Mantap. Okey, kali ini kita akan buka lagi pack coki-coki untuk cari kad AR. Okey, kad AR macam ni. Okey, banyak jenis eh kad AR ni. Kad AR ni dia ada 4 kategori. Ni legendary warna merah. Rare ni warna orange. Okey, epic warna ungu. Okey, dan last sekali common. Okey, common ni warna biru muda, warna biru. Okey. Dia ada 4 kategori. Dan semua kad AR ni, okey, bagi yang baru jumpa channel saya lah. Okey, saya nak beritahu lah kad AR ni kita boleh scan melalui apps ni ya. Apps coki-coki Bubble Boy Medallion. Okay, kita boleh scan kad ni kat sini, dia akan ada keluar apa tu, gambar bentuk 3D lah ya. Yeah. Okey, episod kali ni kita akan buka 6 pack coki-coki. Okey, 6 pack coki-coki ni ada 3 perisa ya. Okey, Coco Cashew ada 2, ni Chocolate Paste pun ada 2. Okey, Chocomate pun ada 2. Okey. Kita buka 6 pack coki-coki kali ini, episod untuk episod ini. Okey. Setiap pack coki-coki ini akan dapat 2 kad AR Bubble Boy Medallion. Okey, macam ni ya. Dia akan dapat 2. Tapi tak semestinya 2-2 tu kat Bubble Boy, mungkin dia bercampur lah, ya. Ni kad epic dengan legendary. Okey, dia ada 4 jenis kad dalam tu, kita akan dapat nanti. Okey. Carry on. Okey, antara 6 pack ni kita akan buat battle. Kita buat battle ikut perisa. Okey, Coco Cashew, Chocolate Paste dengan Chocomel. Okey. Apa ni? Team mana yang dapat banyak card legendary? Okey, team tu menang, okey. Mantap. Okey, sebelum tu koleksi saya ni setakat ni dah ada 107 card AR. Dia total dia 150. Saya kena cari lagi dalam 43 kad AR lagi. Okey, harap-harap yang ni pun adalah kad baru yang saya tak dapat lagi. Kan? Mana tahu kan? Susah juga nak cari kad ni semua ni. Tak semua apa? Tak semestinya kita dapat apa yang kita nak tu. Kita buka pack Chocomate dulu. Kita tengok. Kita buat keluar dulu kad AR dia. Kita buat keluar semua. Okey. Apa tu, saya buka pack coki-coki ni saya pernah dapat apa? Pernah yang dapat 2 sampul dalam satu pack. Maknanya jadi ada 4 kad AR dalam tu. Nasiblah, tapi sekali jelah saya pernah dapat. Selepas tu tak pernah dapat dah. Dapat satu-satu je, satu sampul. Okey. Yang Chocomilk ni, siapa yang suka coklat campur susu, ah okeylah. Dia rasa macam mana cakap, macam smooth tu masa kita makan. Okey, yang ni Chocolate Paste. Chocolate Paste ni biasalah. Okey, satu pack juga. Chocolate Paste ni, seingat saya, memula dia keluar yang Chocolate Paste. Masa tu tak ada lagi Chocomate dengan apa, Coco Cashew ni. Dapatlah masa saya kecil-kecil dulu lah, sekolah rendah dulu. Bila ada je coki-coki saya beli, tapi dulu tak ada dah apa tu, hadiah apa tu, macam dapat kad ke apa-apa kan, dia cuma coki-coki je lah. Okey, ni Coco Cashew Mojo 1, ingat 2 tadi, yang 2 nak melompat dah. Okey, kita buka yang Chocomilk dulu, kita tengok kita dapat kad apa. Okey. Jajan. Oh, Bubble Boy Solar Rare. Okey, lagi satu.
Okey, ya ya epic. Okey, kat ni tak dapat lagi. Yang rare bobo-bobo solar ni saya tak ingat. Okey, kita letak dulu. Okey, pack yang kedua. Oh, tak dapat legendary lagi kat sini. Okey. Kita tengok dapat kat apa. Jeng. Bobo boy standard. Come on. Okey, ni macam tak dapat lagi. Okey, tak dapat lagi sebab ada apa? Warung Tok Abah kat situ. Okey, memang tak dapat lagi yang ni bobo boy common ni. Okey, lawa, mantap. Ah, common juga belakang ni. Eh, sama. Ah, kena dah sama pula dah. Okey, ni kali kedua saya dapat pack coki-coki. Satu sampul tu kad yang sama. Episod yang lepas saya dapat juga yang kad sama, kad apa, Papa Zola. Dua-dua kad sama. Ni kali kedua lah saya kena ni. Kad yang sama, common. Ni common ni, common bobo standard. Yang itu Papa Zola. Tak apa, tak apa. Tak ada hal. Okey. Kita buka pula yang tengah ni. Yang tengah ni tadi coklat paste punya. Okey, adakah membawa tuah? Adakah memihak kepada coklat paste? Okey. Jeng. Okey, epic. Boboiboy earthquake. Boboiboy gempa. Okey, belakang tu merah, legendary lah tu. Okey. Oh, Boboiboy glacial, legendary. Oh, okey. Ini macam tak ada lagi ni. Tak apa, nah, kita check balik. Okey, dapat legendary pertama. Oh, macam menang dah ni coklat apa, coklat paste ni. Okey. Sampul kedua, coklat paste. Okay, macam nampak-nampak ada merah-merah itu. Okey. Jajan. Oh, red. Boboiboy earthquake. Boboiboy gempa. Okey, ni tak dapat lagi ni. Okey, mantap. Lawa. Okey. Eh, merah pula. Eh, ungu. Ay, kena gicek mata ni. Okey, satu lagi. Epic. Boboiboy glacier. Okey, glacier ni tak dapat lagi. Okey, ni pun tak dapat lagi. Okey, mantap. Tak dapat lagi. Empat-empat kad ni kita tak dapat lagi. Okey. Terbaik. Okey, kita buka pula kad. Apa sampul koko cashew. Okey, cashew tu kacang gajus ya sebenarnya. Cashew. Okey, tak ada apa. Jajan. Oh, Boboiboy Frostfire legendary. Frostfire ni. Okey, ni dapat dah. Okey, lagi satu. Rucut. Okey, rare Boboiboy Thorn. Okey, botol ni tak ingat dapat ke? Dah dapat ke tak lagi? Tak apa, nanti kita check. Okey, legendary satu. Rai satu, okey. Sampul last. Okey, tengok dapat kat apa. Jajan! Papa Zola, come on. Okey, ni yang dapat yang, saya rasa yang ni yang dapat double itu ni. Kat ni saja. Okey, oh, legendary. Oh, Boboiboy Glacier. Legendary. Yang tadi, oh, samalah. Dapat kat yang sama. Okey. Okey, legendary. Samalah. Okey, kad apa tu, pack coki-coki ni saya beli asing-asing kan. Saya ambil pada kotak ni sikit, kotak sana sikit, atas belakang sikit. Saya tak beli dah yang kotak satu. Kalau beli satu kotak tu banyak dapat apa, kad yang sama. Memang samalah, banyak sama. Okey. Okey, antara tiga perisa tadi, yang ni chocolate milk, chocolate paste dengan coco cashew. Okey, yang dapat banyak kad legendary, dua kad legendary ialah team Coco Cashew. Dia dapat dua kad legendary. Okey. Dia lah pemenang pusingan ni. Chocolate Paste cuma satu saja dekat legendary. Team Chocomate tak dapat langsung kad legendary. Dia kalah lah, kalah teruk. Kalah memang tak boleh bangkit dah. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita scan dulu kad ni. Kita inilah menggunakan apps Boboiboy coki-coki medallion ni. Okey. Okey, jom. Okey, kita akan scan kad common dulu. Okey, tekan sini common. Okey, kita akan scan Papa Zola. Kita tengok macam mana kad dia. Bentuk 3D dia. Okey. Successfully. Okey, terbalik. Okey, ini bentuk dia. Image dia, image 3D. Okey. Okey, lawa-lawa.
Oh, tunjuk apa tu Bapa Zola je? Oh, tunjuk kuat ke? Okey. Okey, lagi satu. Common juga. Bobo Boy Standard. Okey, kita tengok. Okey, successfully. Oh, ni bentuk. Ni yang boleh bergerak eh. Ya, lompat, lompat, lompat. Okey, okey ya. Yang ni apa ni, dia ada animasi sikit, ada pergerakan sikit. Kita tekan kat skrin tu, okey dia bergeraklah. Okey, kita boleh pusing-pusing. Tengok sisi tepi dia. Ya, ya. Oh, mantap, mantap. Baiklah. Okey, lawa lah bentuk dia. Okey, okey. Yang ni kad common. Okey, kita scan pula kad rare. Okey, kad rare pula kita scan. Okey, tekan rare medallion. Okey. Kita akan scan dulu kad Bobo Boy Duri, Bobo Boy Ton. Okey. Okey, okey. Ni dia dah ada. Kita dah pernah scan dia. Mana dia tak keluar lah yang saya sepuli tu. Okey, okay, memang lawa eh. Warna hijau dia tu lawa lah. Wah, duri-duri dia pun nampak macam tajam dia. Wah, cantik-cantik. Wah, lawa-lawa-lawa. Lawa kan gambar dia kan? Oh. Okey, ni Bobo Boy Ton. Okey, dua lagi. Okey, ni Bobo Boy. Kuih. Okey, ni macam tak dapat lagi. Oh, tapi macam dapat dah sebab tak terkeluar session fully tu. Okey, lawa. Lawa juga eh. Wah. Stylish, stylo, stylo. Wah, lawa lawa lawa. Okey. Okey, kat terakhir kat rare Bobo Boy Solo. Okey, kita tengok bentuk image dia macam mana. Jadi, okey successfully memang tak dapat lagi kat ni. Oh, bukan bentuk image yang bergerak tu kan. Eh? Image 3D je lah. Image biasa je. Wah, lawa lah. Oh. Wah. Okay. Pakaian dia tu dapat nampak macam detail sikit. Tapi rasa macam besar lah gambar ni. Yang lain kecil-kecil je. Okay, lawa. Oh, hilang. Okay. Okay. Okay, kita scan yang epic pula ya. Eh? Okey, kita scan kad epic pula. Ada 3 kad epic kali ni kita dapat. Okey, kita tekan epic medallion. Okey, kita mulakan dengan kad Yaya epic. Mana Yaya? Tak keluar Yaya. Macam payah je Yaya ni. Malu kot. Janganlah malu. Okey, successfully. Okey, wah, lawa lah. Oh, tengah terbang je. Tengah terbang dengan buat apa dah tumbukan? Tumbukan gravity! Ya, ya je. Kan tumbukan biskut mana tahu. Okey, lawa lah gambar dia. Okey. Wah, lawa-lawa. Oh, hilang. Okey. Okey, mantap. Okay, kita cuba pula Bobo Boy Earthquake. Kan epic. Okey, okey. Macam dah ada lah. Dia tak tulis successfully dah. Oh, ada. Saya buat teringat memang ada. Memang dah pernah dapat kat ni. Okey. Wah, lawa jugaklah. Oh, lawa-lawa. Penumbuk dia tu lawa tu. Tangan dia. Tangan batu tu. Okey. Oops, jatuhlah pula. Okey, satu lagi. Bobo Boy. Glacier. Epic. Tengok. Image dia. Okey, successful dia. Okey, dia memang tak dapat lagi. Okey, bentuk. Apa tu panggil? 3D lah. Hidup lah. Hidup. Dia punya tu. Wah, lawa lah. Oh, okey, okey. Oh, kena jauh sikit. Kita tengok dia lompat tinggi mana. Lagi. Ya, okey. Wah, lawa lah. Okay. Kalau buat dekat, kita tak nampak dia pergerakan dia tu. Kalau jauh, kita nampak dia lompat tu tinggi mana. Pusing. Tepi pula. Oh, okey, lawa. Wah, terbaik. Oh, jatuh lagi.
Okey. Okey, lepas ni kita akan scan kad legendary pula. Okey, kad legendary kita dapat 3 untuk episod kali ni. Okey. Kita tekan legendary medallion. Kita scan kad legendary pula. Okey, kita scan. Post fire dulu. Kita tengok macam mana bentuk image dia. Okey, 3D apa gambar bergerak lah, animasi. Wah, lawa. Frostfire. Oh, pusingnya pusing belakang. Wah. Oh, lawa lawa lawa. Mantap. Okey, kita tengok pergerakan dia. Okey, macam sama pergerakan dia macam sama macam Boboiboy apa tu Glacier dengan apa? Solar. Tadi apa tu? Ah, tadi Glacier, Glacier. Glacier dengan Boboiboy standard. Ha, cuma pakaian dia lah lain, dia ikut kuasa dia lah. Tapi pergerakan tu sama. Oh, ni macam landscape pergerakan dia. Sekejap. Oh, dia tak lompat. Ha, ni pergerakan dia landscape. Dia ada macam serangan apa, tombok kiri kanan. Okey. Oh, lawa, lawa, lawa. Oh, okey, okey. Nice, nice, nice. Okey, satu lagi. Legendary. Oh, tak ada lah. Ni lah. Eh, ada lagi. Ada. Sorry. Ada dua lagi. Kat legendary. Itu Boboiboy Glacier. Ingat habis dah. Ada lagi dua. Kena tersorok kat situ. Okay, kita tengok. Okay. Okay, 3D juga. 3D apa? Animasi. Tak sama tak pergerakannya. Oh, ni lain sikit lah. Ni dia hentak dua-dua tangan ke bawah tu. Ya. Oh, okay, 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 okay. Adalah sikit lain apa dia punya pergerakan tu ada lain-lain sikit. Okey, ni pun lawa juga ni. Tapi ni nampak senyum. Okey, okey, okey. Wah, lawa lawa lawa. Oh, detail lah dia punya, boleh kita boleh pusing kat AR ni. Kita boleh tengok depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Cuma jangan hilang dia punya permukaan ni sudah, kalau kita macam hilang sini, ah dia tak dapat detect dah. Dia kena betul-betul situ aja apa kamera tu boleh scan lah. Baru dia muncul balik. Image dia tu. Okey. Satu lagi. Boboiboy Glacier juga legendary, tapi dia punya image dia tu. Oh, image sama. Okey, image sama maknanya tak payah. Tak payah kita scan lah, data macam sama macam tadi lah ya. Okey eh. Okey, carry on. Okey. Kad AR ni selain kita boleh scan kad ni, kita boleh main dia seperti biasa, seperti inilah apa tu cara bermain dia yang betul. Okey, kita tekan sini. Dalam X Boboiboy Medallion ni kita tekan ni how to play, macam mana cara dia untuk main. Okey, kedua pemain mesti membuat high five dengan kad masing-masing di dalam inilah tangan ni lah macam ini. Okey, lepas tu buat high five. Okey, kita tepuk. Okey, kita tepuk tu. Okey, bila kita tepuk tu, kad tu akan jatuh bawah. Okey. Kad pemain mana yang bila muka dia ke atas tu, permukaan dia menghadap ke atas, akhirnya dia menang. Mana salah satulah. Satu atas, satu menghadap bawah. Kalau menghadap bawah ni kalah, menghadap atas ni menang. Okey. Kalau cara yang nak menentukan kemenangan kedua, okey, kalau contohlah dua-dua apa tu, muka hadapan ni ke atas. Okey, kita tengok mana yang attack dia yang paling tinggi. Okey, macam Boboiboy Town ni 225, Boboiboy Glacier ni 350. Okey, automatic Boboiboy Glacier ni menang sebab attack dia tinggi daripada Boboiboy Town. Okey, 350 tinggi daripada 225. Okey. Okey, yang 3 pula. Okey, kalau 22 menghadap ke bawah lepas kita tepuk tadi, dia kira seri. Okey. Nobody wins the round. Okey, teruskan. Teruskan sehingga apa, 3 kali menang. Okey, 3 kali menang macam tadi lah. Sama ada salah satu terbalik atau apa, menghadap ke atas, ataupun dua-dua menghadap ke atas, satu lawan ni pula. Ke attack dia ni, mana paling tinggi. Itulah menentukan kemenangan dia. Okey. 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 Okey, salah satu cara lagi nak main kad ni, ada lagi satu. Pada kad ni kan dia ada bentuk ni. Dia ada macam apa panggil, lubang macam ni.
Okey, setiap kad AR kita ada lubang macam ni. Ha. Tahu apa fungsi lubang tu? Okey. Okey, dulu saya pernah ada beli mainan, tapi bukan kertas lah, dia plastik. Lubang gini selalunya dia ada permainan lain lah. Kita boleh, kalau ada dua benda ni, kita boleh masuk sini satu. Satu ikut lubang ni lah. Ikut lubang ni, kita boleh main tarik ke ni. Main apa panggil? Macam tembak lah, kita tembak. Macam tu. Okey. Okey, saya buat ni lah. Yang paling dekat saya tabung ni ada. Okey. Kita buat tu target. Okey. Lubang ni, kita masuk satu kad lagi kat sini. Okey, kita tarik kat belakang, kita tarik, tarik macam ni kat belakang, ha, sampai dia melengkung sikit kat tu. Lepas tu kita lepas. Okey. Tapi amarannya jangan buat dekat muka. Sebab kad ni sakit juga kalau kena muka walaupun kertas. Okey. Tadi ada bunyi kan, bunyi pada tabung tu, kuat bunyi dia. Okey, kalau ada kawasan lapang, main dekat kawasan lapang. Boleh buat pertandingan apa, kad siapa paling jauh dia menang. Okey kan? Okey. Mantap. Okey. Kad layar terbaru yang kita dapat 3, yang ini kita tak dapat lagi. Okey, saya punya koleksi 107. Selepas saya buka pack coki-coki tadi, dapat 3 je. Dapat 3 je kad yang kita tak pernah dapat lagi. Maknanya tambah jadi semua 110. Okey. 40 kad AR lagi saya kena cari. Nak lengkapkan koleksi ni 150 kad AR semua. Okey. Mantap, dapat dah 3 juga, adalah progress. Okey, kita sudah sampai di penghujung video. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton video saya, sama ada yang telah subscribe ataupun yang belum subscribe. Okey. Okey, yang belum subscribe tu jangan lupa ya. Tekan butang subscribe. Like dan share video saya. Jasa semua akan dikenang. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di episod lain. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye bye.